Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Autonopam. Nah, teman-temanku semua dan omku semua, ini kita lagi di TVRI Yogyakarta. Kita akan update stok dan harga mobil di Yogyakarta. Ya om, ini ada HR-V 2016 warnanya abu-abu om. Teman-teman, ada HR-V 2016 platnya B pajak bulan 7, warnanya silver atau abu-abu ya? Silver tapi tua, tapi cocoknya ya abu-abu ini, nggak apa-apa. Kondisi kurang lebih seperti ini om, istimewa ini Honda HR-V ya. Bodi menurut saya ini okay sekali, bannya juga tebal-tebal sekali om. Ya, masih ori semua, ini manual ya. Jok sudah di cover rapi om, warnanya krem. Bodi kanan seperti ini om, nat-natnya juga masih utuh semua. Untuk harganya sendiri yaitu 205 juta nego. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Pajak baru tinggal pakai HR-VS ya, manual. Oke. Belakangnya ada Brio, warnanya abu-abu. Brio 2015 ini. 2015 platnya AB, pajak bulan 6, pajaknya baru juga, om. Kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodi ya om. Bodi sebelah kiri seperti ini. Peleknya juga masih asli, bannya juga tebal semua om. Mantep banget. Untuk nat-natnya sendiri utuh om. Ya, untuk interiornya sudah di cover warnanya merah hitam. Ini manual Brio CKD 2015. AB tangan pertama istimewa, tinggal pakai hubungi nomor tersebut teman-temanku semua. 115 juta. Ya, belakangnya ada Jazz RS manual tangan pertama 2015 ya ini ya. Warnanya abu-abu. Platnya AB, pajak bulan 8, Honda RS. Ya, mantap sekali. Kita akan cek untuk bodi kiri seperti ini om, manual juga ini ya, sudah di cover rapi untuk interiornya. Jazz pajak bulan 8, platnya AB, kondisi kurang lebih seperti ini. Untuk harganya sendiri 203 juta nego, hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. AB tangan pertama istimewa, tinggal pakai om. Oke. Belakangnya om ada Kijang LGX EV 2001. Tapi kalau begini LGX itu Kijang. Kalau yang LGX itu mantap sekali, long ya ini ya teman-temanku semua. AB pajak bulan 3. Tarikannya mantap. 18 ya ini ya. Pajak bulan 3, platnya AB, warnanya biru dongker ya, mantap. Kondisi istimewa, joknya masih bludru, orisinil. Tuh harganya sendiri berapa om? Mari kita cek untuk harganya om. Harganya 77 juta, yaitu bodi mesin bagus, AC dingin istimewa. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat AC dingin. Ya, oke. Ya, bodinya seperti ini, mulus. Belakangnya om ada Fleet PSD, ini udah. Oh, ini masih SD. Matic ya om. 145 juta ya. Ini 2013 Fleet. 2013 ya, warnanya putih, kondisi kurang lebih seperti ini, platnya AB, pajak bulan 2.
cukup 145 saja. Ya, velgnya udah diganti ya, Om. Oke. Untuk bannya lumayan, Om, bannya 60-70 ya, 10%. Ya, kondisi seperti itu untuk interiornya. Interiornya masih masih beludru, rapi. Untuk harganya sendiri berapa ya, Om? Harganya 45 juta. Silakan hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan Omku semua minat. Oke, lanjut. Lanjut, Om. Ada Tafroki ya ini, 94 ini. Kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodinya. Platnya pajak bulan 6. Wow, mantap. Rocky 94 TAF ya. 4x4 ini. 16 ya. 4x4 16. Oke, ini yang 4x4 istimewa. Wih, interiornya, joknya istimewa. Oh, mantap sekali. Udah di cover rapi. Bodi belakang seperti ini. Bannya masih tebal-tebal semua, keren. Oke, 4x4 istimewa 94, harganya 120 juta saja, teman-teman. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan Omku semua minat. Oke. Lanjut, Om. Ya, lanjut, Om. Ada Escudo 2000, tahunnya Escudo tahunnya 2000, kondisi kurang lebih seperti ini. Untuk warnanya sendiri warna kuning, apa ini ya, kuning gitu ya. Platnya pajak bulan 12. Ya, bodi kiri seperti ini, Om, Escudonya tahun 2000. Kita cek ya untuk bodi belakang seperti apa. Bodi belakang seperti ini, Om, masih oke. Ada ban serepnya juga di sini, keren. Ditutup ya, kerakap. Bannya sendiri seperti ini, Om. Ya, 50% dapat lah. Ya, harganya sendiri 68 juta saja. Nomad MT manual transmisi. Istimewa 68 juta, hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan Omku semua minat. Oke, interiornya kita cek. Ya, interiornya masih oke, orisinil, Om. Orisinil untuk interiornya, bludru ya. Seperti ini. Ya, bumper butuh sepet sedikit. Ya, lanjut, Om. Belakangnya ada Karimun ya. Wagon R ya. Warnanya abu-abu, platnya abi, pajak bulan 5, Om. Kondisi seperti ini. Istimewa. Ban masih oke, tebal-tebal. Ya, sudah di cover untuk interiornya, Om. Ini bodi kiri seperti ini ya, Om. Oke, untuk harganya sendiri kita cek. Harganya sendiri 82 juta, tahunnya 2016. Ini GL. Ya, tipenya GL 2016 Wagon R, 82 juta saja, pajak baru. Abi bantul, airbag, bisa pinjam KTP. Oke, Om. Lanjut, Om, belakangnya ada New City. Warnanya kuning, platnya AB, pajak bulan 8. Kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodi kanan. Terus kita coba untuk bodi kanan seperti apa. Bodi kanan ya,
seperti ini om, masih mulus juga. Untuk interiornya sudah di cover rapi om. Oke, harganya berapa ya? New City manual 79,5 juta nih, kubu nomor sebut jika teman-teman dan umbu semua mina. Coba belakang seperti apa? Oke, di SC City siap. Ada Yaris TRDS Matic 2012, kondisi kurang lebih seperti ini. Platnya AD pajak bulan 8, warnanya putih. Ban kurang lebih seperti ini, masih lumayan tebal-tebal. Ban kira-kira ya 50%. Jok sudah di cover rapi, warnanya hitam dan merah. Mantap ini. Platnya AD pajak bulan 8. Matic ya, harganya tangan pertama, full original starter keyless tombol, spion retret. Spion retret ya, udah retret ya. Super istimewa, harganya 149 juta saja nego, yaitu Yaris TRDS 2012. Ya, istimewa. TRDS Sportivo. Oke. Ya, lanjut om. Depan kita ada Nissan Max AT atau Matic 2014. Platnya AB pajak bulan 12. Untuk kondisi kurang lebih seperti ini, bodi kanan ya, om. Bannya masih tebal kalau ini ya, 80% om. Velg juga masih asli. Untuk interiornya sendiri masih orisinil bludru. Platnya AB pajak bulan 12, warnanya merah ya. Mantap ya. Ban yang sini juga masih tebal 80%. Oke. Harganya sendiri yaitu 2014 ya. 114 juta niku. Matic siap pakai, hubungi nomor jika teman-teman dan omku semua minat. Sampingnya ada VTEC 2005. VTEC 2005. Platnya AB. Pajak bulan 1. Warnanya silver. Kondisi bodi kiri seperti ini. Bannya tebal juga masih ya 80%, mantap. Interiornya orisinil. Masih orisinil. Warnanya silver, platnya AB, pajak bulan 1. Harganya 85 juta. AB tangan kedua, orisinil interior cat ori. City VTEC 2005, hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Oke. Sampingnya ada Avanza G AT atau Matic 2015, kondisi kurang lebih seperti ini. Bannya masih tebal semua, 80% ya. Mantap. Interiornya orisinil, masih bludru. Platnya G pajak bulan 9, warnanya putih. Harganya berapa? 153 juta. Tangan pertama, servis record KM Low Niku ya. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan umku semua minat. Oke. Lanjut tuh. Ada Atos GLS 2005. Untuk bodi kiri seperti kanan seperti ini, warnanya hitam. 2005 Atos ya. Platnya AB pajak bulan 11. Ya, kondisi kurang lebih seperti ini, om.
Oke, ban tebal 90% yang depan, belakang ya 50% ya. Depan baru bannya. Bannya AP pajak bulan plus. Warnanya hitam. Kondisi bodi kurang lebih seperti ini, Om. Interiornya ya sudah di cover ya. Masih orisinil. Blue True. Atos GLS 2005 Matic 2005 55 juta niku punya nomor sebut jika teman-teman dan omku semua minat. 55 juta sudah naik mobil. Lanjut. Ya, Om, ada L300. Platnya AB pajak bulan 6, warnanya hitam. Barang kondisi seperti ini. Platnya AB ya, breng-breng-breng kalau ini. Yang perlu dilihat untuk pickup ya, sasisnya masih bagus atau enggak. Bannya masih tebal atau enggak. Sasisnya masih utuh atau enggak. Ya, insya Allah masih utuh. Terus baknya seperti apa? Baknya, oh iya, gedek-gedekannya masih bagus atau enggak. Ini ya, masih lumayan bagus ini. Harganya 123 juta pajak baru. L300 2013. Kondisi kurang lebih seperti ini, Om. Bisa hubungi nomor sebut jika teman-teman dan omku semua minat. Nah, seperti ini untuk belakangnya, baknya. Ya, lumayan kalau ini ya, teman-teman. Ada tempel-tempelannya sedikit. Oke, Om, lanjut. Lanjut, Om, ada Volt SS Mitsubishi, platnya pajak bulan 6. Kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodinya, Om. SS 2001. Platnya AA pajak bulan 6. Kondisi kurang lebih seperti ini. Interiornya masih blue true original ya. Harganya sendiri yaitu 34 juta nego. Silakan hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Ada Toyota Kijang G94 ya. Warnanya abu-abu, kondisi kurang lebih seperti ini. Platnya AB pajak bulan 1. Interiornya istimewa, masih orisinil. Juas. Harganya berapa? Power steering AC double, interior orisinil 43,5 juta. Niku hubungi nomor sebut jika teman-teman dan omku semua minat. Mantep. Talangannya juga masih oke. Sampingnya ada Kijang kapsul SGX ya. Platnya AP pajak bulan 11. Warnanya hijau. Kondisi kurang lebih seperti ini. Biru atau hijau ini? Kalau yang belakang itu hijau, kalau ini biru ya, biru hijau, birunya agak hijau. Harganya berapa? 63,5 juta nego. Bungi nomor itu jika teman-teman dan omku semua minat. SGX ya, 97 orisinil. Interiornya orisinil, masih blue true. Platnya AB pajak bulan 11. Belakangnya ada Panther. Kalau ini hijau ya, itu juga hijau. Hijaunya Isuzu sama hijaunya Toyota beda. Nah, ini dia AB, platnya AB pajak bulan 5. Panther 95 Grand Royal. Kalau tulisannya Grand Royal ya. Platnya AB pajak bulan 5. Grand Royal itu AC-nya double. Kalau ini masih AC-nya masih satu. Interior sudah di cover AB. Kalau AC-nya masih satu seperti ini, bisa disebut ini mungkin Royal aja. Oke, Panther. Harganya 44 juta nego. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat.
ada Suzuki Citic 97 warnanya silver, plat AB pajak bulan 9. Kondisi kurang lebih seperti ini. Silakan teman-teman dan omku semua datang ke TVRI Yogyakarta. Ini 50 berapa tadi ya harganya. Interiornya rapi, orisinil. Oh, 53 juta. Nego hubungi nomor sebut jika teman-teman dan omku semua minat. Mantap.